Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lubuk Linggau terkonfirmasi terpapar positif COVID-19 berinisial EEK dari hasil swab tes yang dilakukannya atas dasar inisiatif sendiri. Ia melakukan swab tes usai merasakan gejala COVID-19, yakni indera penciuman dan indera perasa mulai berlangsung hilang. Saat ini, Kadis dan bersama keluarganya melakukan isolasi secara mandiri, lantaran termasuk pasien tanpa gejala. Dan semua orang yang pernah kontak secara langsung dengan pasien tersebut langsung di-tracking dan dites oleh petugas. Jenisnya juga yang baru masuk juga ini, jadi yang bersangkutan penciumannya berkurang, malah hilang, dan kemudian juga hilang rasa, sehingga itu gejala yang memang juga didapati berkaitan dengan corona. Sebelum terkonfirmasi positif COVID-19, kepala dinas itu sempat menghadiri acara di Gedung Kesenian Lubuk Linggau dan juga menjadi pemateri pada acara di dinasnya. Tim Liputan Sriwijaya TV.